Selamat datang di channel Lensa Flora. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hai Sobat Flora, kali ini saya akan review tanaman salah satu genus dari famili Marantaceae, yaitu Stenanthe. Stenanthe didaftarkan sebagai genus dalam famili Marantaceae pada tahun 1884. Stenanthe merupakan tanaman natif yang berasal dari Amerika Tengah dan Amerika Selatan serta Brasil. Stenanthe dapat tumbuh hingga 1 meter dan ciri batangnya pada umumnya berbulu halus. Spesies Stenanthe hanya sekitar 15 spesies yang telah diterima di situs botani. Nah, di depan saya ini namanya Stenanthe setosa. Bentuk daunnya panjang dan meruncing bagian ujungnya, dengan warna daun agak keabuan dengan motif bergaris hijau tua. Selanjutnya ada Stenanthe oppenheimiana. Bentuk dan motifnya mirip dengan Stenanthe setosa, namun pada oppenheimiana terkadang ada corak putih dan merahnya. Nah, yang ini adalah Stenanthe amagris atau grey star. Bisa kita lihat dari ciri-ciri batangnya juga berbulu halus. Ciri ini sangat menonjol ketika kita ingin membedakan antara jenis Stenanthe dan Calathea ataupun dengan Guepertia. Nah, bisa kita lihat pada Calathea tidak berbulu. Begitu juga pada genus Guepertia juga tidak memiliki bulu halus pada batangnya. Berikut ada Stenanthe amabilis, kemudian Stenanthe marantafolia mosaik, Stenanthe lubersiana, Stenanthe compressa. Nah, kalau yang ini seringkali disebut Calathea rufibarba. Namun kalau kita lihat dari cirinya sangat mirip dengan jenis Stenanthe. Bisa kita lihat batangnya lunak dan juga berbulu halus. Maka secara pribadi saya lebih yakin bahwa ini termasuk genus Stenanthe dan bukan Calathea. Baik Sobat Flora, sekian dulu informasi mengenai tanaman Stenanthe. Semoga informasinya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.